Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta sepak bola dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di channel YouTube WL Soccer, channel seputar dunia sepak bola. Inilah statistik lengkap, pertandingan Piala Dunia Qatar 2022, yang dimulai pada hari Minggu malam, tanggal 20 November tahun 2022, lengkap dengan klasemen sementara, daftar top skor dan top assist, dan juga jadwal pertandingan selanjutnya, yang akan berlangsung hari ini, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Kita mulai pada pertandingan perdana Piala Dunia 2022 di Grup A, yang berlangsung pada Minggu malam, tanggal 20 November tahun 2022, jam 11 malam, waktu Indonesia Barat, antara tim tuan rumah Qatar melawan Timnas Ekuador, yang dimenangkan Timnas Ekuador dengan skor 2-0. Berikutnya di hari Senin, tanggal 21 November tahun 2022, jam 9 malam waktu Indonesia Barat, yaitu, pertandingan pembuka grup B antara, Timnas Inggris melawan Timnas Iran yang dimenangkan Timnas Inggris dengan skor 6-2. Sedangkan pertandingan lainnya di grup A, jam 11 malam, Timnas Belanda menang atas Timnas Senegal, dengan skor 2-0. Dua gol Timnas Belanda dicetak oleh, Cody Gakpo pada menit ke-84, dan Klaassen pada menit ke-90. Tanggal 22 November tahun 2022, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat, ada pertandingan grup B, antara Timnas Amerika Serikat versus Timnas Wales yang berakhir imbang, 1-1. Timnas Amerika Serikat, unggul lebih dahulu, lewat gol Timothy Weah pada menit ke-36, yang berhasil disamakan oleh Gareth Bale pada menit ke-82, melalui titik penalti. Kejutan terjadi di partai pembuka grup C, antara Timnas Argentina melawan Timnas Arab Saudi, yang dimenangkan Timnas Arab Saudi dengan skor tipis 2-1. Sementara, partai perdana di grup D, mempertemukan Timnas Denmark melawan Timnas Tunisia, yang berakhir imbang 0-0. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan lainnya di grup C, antara Timnas Polandia melawan Timnas Meksiko, yang juga berakhir imbang tanpa gol. Rabu tanggal 23 November dini hari, jam 3.00, waktu Indonesia Barat. Pertandingan lainnya di grup D, antara Timnas Prancis versus Timnas Australia, dengan skor 4-1, untuk Timnas Prancis. Dan berikut ini, adalah klasemen sementara Piala Dunia Qatar 2022, Grup A sampai Grup D, yang telah melangsungkan match day pertamanya. Berikut adalah daftar top skor dan top assist sementara di Piala Dunia Qatar 2022. Berikut adalah jadwal pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 yang berlangsung hari ini, Rabu, tanggal 23 November tahun 2022. Dimulai dengan partai pembuka grup F antara Timnas Maroko versus Timnas Kroasia yang kick off pada pukul 17 waktu Indonesia Barat.
dan dilanjutkan oleh laga perdana grup E antara tim Panzer Jerman melawan timnas Jepang pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Sekian dulu video dari kami, semoga memberi informasi yang bermanfaat bagi kalian semua para pecinta sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.